Halo teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan belajar yang namanya textual di Photoshop. Nah, jadi fungsi textual itu kita bisa menghilangkan bola ini menjadi tidak ada. Nah, seperti contoh, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, nah nanti ini kita akan menghilangkan si objek bolanya dengan menggunakan textual. Nah, ini adalah bahan awalnya dan ini adalah hasil akhirnya. Oke, mudah kan? Belum juga dicoba ya. Oke, kita langsung masukkan saja gambarnya ke Photoshop. Nah, ini gambarnya sudah saya masukkan ke Photoshop. Setelah itu, kita cari toolbox textual. Nah, ini. Oke. Nah, setelah ini kita klik textual. Kita klik. Nah, setelah itu, kita seleksi bolanya. Klik lalu tekan dan dilepas. Kita seleksi di lingkaran bola. Seleksi. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik lalu tekan. Klik tekan, kemudian arahkan ke, kita lihat jika saya geser, maka otomatis gambar yang sebelah sini juga akan tergeser. Oke. Setelah itu kita selaraskan dengan garisnya. Oke, pas. Lalu itu pas. Oke, nah tentu maka teman-teman bisa lihat kan penggunaan textual. Jadi dia bisa menghilangkan objek-objek tertentu. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, untuk tutorial kali ini dicukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.